pagi Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama di Konti Ustaz. Ya, sama. Baik. Sebenarnya dengan ibadah kurban yang tak lama lagi ya, kalau orang di haji meraihkannya memang raih besar mereka ya, para jemaah haji kita. Tapi di Malaysia kita tak ketinggalan untuk mengamalkan sunnah ini dengan membuat ibadah kurban. Jadi apa peringatan-peringatan penting yang Ustaz nak kongsi dengan kita? Taib, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, subhanallah. Saya mengajak para pendengar Radio Aikim untuk kita sentiasa berusaha memanfaatkan masa yang Allah berikan kepada kita. Kerana masa adalah satu modal yang kita perlu jaga. Jangan sampai berniaga modal kita hilang. Kalau hilang modal, habislah kita tak boleh nak meneruskan lagi. Jadi modal kita ialah usia kita, iaitu masa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai masa kita hilang. Hilang maknanya dengan tidak sesuatu yang berfaedah, yang akan memberikan kita beban di akhirat kelak bila kita salah menggunakan masa. Banyak hari ini kita tengok orang menggunakan masa dengan hanya bersukaria, dengan gelak ketawa, dengan seronok semata-mata, tanpa mempedulikan perkara-perkara yang lebih penting dalam hidup. Lebih-lebih lagi bila kita sedang berada di penghujung tahun, masa begitu pantas berlalu sehingga kan hari ini kita dah sampai ke penghujung, hampir kita akan tamat bulan Zulkaedah, kita akan masuk bulan Zulhijjah dan akan berakhirlah tahun ini. Jadi ada beberapa perkara penting. Pertamanya ialah mengenai dengan ibadat haji yang kita sebut bahawa mereka yang sedang pergi dan melaksanakan haji, kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah supaya keadaan di negara terutama di Saudi menjadi aman, tidaklah menjadi masalah. Walaupun Saudi terlibat secara langsung pada tahun ini dalam sengketa dengan negara Yaman, walau bagaimanapun kita minta dan supaya Allah tidak membiarkan keadaan jemaah-jemaah haji, melainkan segala yang teratur dengan baik. Tapi itu mengenai dengan haji. Saya nak pergi fokus kepada ibadat korban. Ibadat korban adalah satu ibadat yang dikhususkan kepada kita sebagai sunat muakkad ain untuk individu dan sunat muakkad kifayah untuk satu keluarga. Dan memang dituntutkan sangat, bukanlah satu fardu, melainkan bila kita bernazar. Kalau kita bernazar, maka itu suatu yang wajib kita lakukan ibadat untuk tahun ini. Taib, empat perkara yang kita perlu faham dalam ibadat korban. Empat perkara. Pertama sekali ialah masa korban. Masa korban ni dia adalah satu masa yang terhad, bermula daripada hari yang ke-10 sekadar solat dan khutbah ringkas. Manakala kita anggapkan di masjid, mereka bila masuk saja waktu zuha selepas isyrak, solat dengan dua rakaat ringkas dan khutbah ringkas. Sekadar itu, maka dikira mulalah masuk waktu penyembelihan. Kalau sembelihan dibuat sebelum itu, maka itu tidak dipanggil korban. Dan sembelihan ini akan berlangsung terus daripada 10, 11, 12, 13 sehingga sebelum terbenam matahari. Bila dah terbenam, maka tamatlah tempoh dia. Dan sebaik-baik sembelihan dilakukan pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Boleh juga kalau dilakukan pada waktu malam. Yang penting ialah sembelihannya pada waktu siang. Dan hari yang paling baik ialah hari pertama, iaitu hari kita melakukan ibadat solat Aidil Adha. Maka hari itulah kita sembelih. Sehingga kan dikatakan sunat bagi mereka yang akan terlibat dengan ibadat korban ini pada hari raya, maka mereka jangan potong apa-apa. Kerana di badan kita ni ada yang kita kena cukur, ada yang kita kena gunting, ada yang kita kena cabut, ada yang kita kena potong. Seperti kuku, kena potong. Jadi kalau hari raya, jangan potong apa-apa, jangan usik.
Nah, kerana kita nak pergi selalunya, kalau nak pergi sebagai contoh untuk solat solat raya ataupun untuk solat Jumaat, bersihkan diri kita dulu. Kita nak masuk dalam haji, bersihkan diri kita dulu dengan cara potong, gunting, cabut, cukur. Semua orang tahu. Jadi untuk hari raya Aidil Adha ini jangan kita buat. Bahkan jangan kita makan pun. Pagi-pagi kita dah mula bersiap sedia untuk pergi ke solat, sama ada dibuat di padang ataupun kalau masjid yang besar, buat di masjid yang boleh mengumpulkan ramai orang, supaya hari itu bila dah habis korban, terus habis solat, terus ada upacara penyembelihan. Dan penyembelihan ni penting kita sembelih, kerana kalau kita tengok orang lain lah, bangsa lain, agama lain, dia tak sembelih, dia ketuk bagi mati. Jadi cara dia punya pelaksanaan, dia ketuk mati itu berbeza. Kita sembelih, sebab bila kita melakukan sembelihan, maka apa yang kita lihat, darah binatang akan keluar. Darah lembu, darah kambing. Darah ni sebenarnya yang kita diharamkan. Kita tak boleh makan darah, sebab darah ni membawa kepada penyakit. Sebab itu kita buang semua darah, tinggalkan daging yang bersih. Jadi itu yang pertama. Apa yang saya sebut ialah, dalam masalah korban kita perlu faham waktu sembelihan. Hanya berada dalam sekitar 4 hari ini, 10, 11, 12, 13. Kalau ada suatu sembelihan yang wajib yang tidak dilakukan, dia tak sempat nak sembelih, memang wajib dia dah bernazar, maka dia kena qada walaupun selepas 4 hari. Masuk hari kemudiannya baru dia, maknanya masa itu dia berkemampuan semua ada, tiba-tiba ada perkara yang tak diingini berlaku sehingga tak sempat dia nak sembelih, maka dia perlu qada walaupun pada waktu kemudiannya. Tapi yang kedua yang saya nak sebut juga ialah tentang binatang yang kita nak sembelih. Binatang yang kita nak sembelih ni hanyalah kambing. Umur kambing, kita tengok, kita ada kambing dan kita ada biri-biri. Biri-biri umur setahun masuk dua. Kalau kambing biasa, umur dua masuk tiga. Jantan boleh, betina boleh. Dari perkambing, yang keduanya lembu, yang ketiganya unta. Jadi kambing tak boleh kongsi lah, satu orang satu. Jangan kongsi kambing dengan dua orang ke, tak boleh. Walaupun harga kambing sekarang dah dekat 800, seorang 400 je lah kita dengan isteri. Tak jadi, dia kena satu orang saja. Kemudian lembu, lembu dikhiaskan juga dengan kerbau, kerana ada setengah negara tak boleh lembu, sensitif jadi satu perbalahan kaum, maka kerbau disembelih. Kerbau dengan lembu ni samalah, dipanggil jamus. Maka umur dia 2 tahun ke atas. Dan yang ketiga ialah unta. Dan unta ni umur dia 5 masuk 6. Ini binatang sembelihan, lain tak ada. Cuma dikatakan bahawa bagi mereka yang memang tidak berkemampuan sangat, nak buat tapi tak ada kemampuan, duit tak ada, tak cukup, memang tak adalah, dia nak kejar juga, maka ada pendapat sebagian ulama mengatakan dia boleh buat korban walaupun dengan seekor ayam bapa ataupun dengan seekor itik angsa, dia buat juga. Tapi itu bukanlah korban, maknanya dia berusaha untuk mengejar walaupun sekadar mampu itu saja. Maka ada pendapat ulama kata boleh. Jadi tapi mazhab kita bahawa sembelihan tiga tadilah, kambing, lembu dan unta. Itu dia punya kedudukan yang kedua. Yang ketiga, ketiga-tiga binatang ini dikendaki binatang yang memang tidak ada sesuatu keaiban yang berlaku yang berkaitan dengan daging dia. Contohnya, dia tidak boleh buta, dia tidak boleh tempang, dia tak boleh, telinga dia terputus, ekor dia kudung, ataupun apa saja. Kadang-kadang lembu ni bila kita nak bawa turun daripada lori, kita tolak, dia silap tolak, jatuh mana-mana kaki, tangan dulu terpatah, terseliuh patah, maka dah tak boleh kita buat korban. Tapi kalau patah tanduk, itu boleh, kerana tanduk tidak ada kena-mengena, kerana dia tidak berkaitan dengan daging. Tapi kalau cedera mana-mana binatang ini, maka binatang ini tak boleh dikorbankan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan korban. Tujuan korban ialah untuk disedekahkan. Itu tujuan dia. At-tasadduq dipanggil. Tujuan walaupun seketul. Kita katakanlah kita buat korban, kita boleh kongsi. Macam mana kita sebut, seekor lembu kita kongsi 7.
Maka mungkin dalam tujuh tu ada akikahnya, ada korbannya, ada kenurinya, ada pula yang nak jual, nak berniaga. Dia pun ambil satu bahagian, dua bahagian. Jadi bila dah sembelih, kita agihkanlah dengan agak-agak lebih kurang sama rata, agihkan 10 bahagian, 7 bahagian tadi. Jadi bila 7 bahagian, bagi yang bahagian korban, saya memang niat nak korban, bahagian saya kena sedekah. Saya tak boleh buat masak dan saya panggil orang miskin datang. Kerana maksud sedekah ialah memilikkan dia. Kalau kita masak, kita panggil dia makan, kita tak bagi dia milik. Sebab itu kita tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Sebab apa? Ini khas untuk kita. Kerana kita nak memilikkan dia. Jadi kalau dia datang makan, kita masak, itu boleh. Tapi kalau kita nak bagi dia mentah sebagai milik, itu tak boleh. Ini khusus kepada orang Islam. Jadi itu kita kata maksud korban. Tapi yang kedua yang saya nak sebut juga tentang masalah korban ini ialah sembelihan dia. Sembelihan binatang korban ini. Pertama, penyembelih itu mestilah orang yang kita mempunyai yang dia panggil tasihu munakatuhu, yang boleh kahwin dengan kita. Macam mana maksudnya? Orang Islam ataupun orang ahli kitab. Orang Islam atau ahli kitab. Islam kita tahu lah, orang Islam tak kira walaupun lelaki ataupun buta. Orang buta pun sembelih sah, cuma makruh. Orang gila, katakan satu orang gila dia kejar, dia tangkap ayam, dia sembelih. Ataupun satu orang gila dia tangkap ikat kambing, dia sembelih. Hukum dia sah. Asalkan orang gila ni sebelum dia gila tu dia Islam. Atau daripada lahir sampai dia sekarang ni dikira dia gila. Ada lahir daripada hari sampai baligh masih gila lagi. Sampai dah umur 20 masih gila. Walaupun dia anak orang bukan Islam, anak Cina ke, anak India ke, tapi disebabkan dia dilahirkan atas fitrah, maka dia dikira Islam. Saya. Dia pada lahir. Kalau orang gila ni ataupun anak orang Islam atau seorang Islam yang mana kemudian satu masa jatuh jadi gila. Bila gila dia mengamuk, ditangkap binatang, disembelih. Maka sembelihan dia tadi boleh makan. Ha, itu yang pertama kita kata orang sembelih. Yahudi. Yahudi ni Yahudi asal, totok yang kita kata dekat Israel. Kalau dia pergi, dia tengok orang Islam, dia tolong sembelih kambing ke, boleh ke makan? Boleh. Asalkan sempurna syarat dia. Yang ataupun orang Kristian, Kristian-Kristian yang asli, bukan Kristian yang ada di rantau kita ni, tak sah. Kita pergi dekat gereja tak tolong padri sembelihkan, itu jadi bangkai. Yang Kristian asli ini mungkin Kristian yang ada dekat Rome, Kristian yang ada dekat Itali, yang Eropah, itu memang asal usul datuk nenek dia Kristian. Tapi kalau Kristian di rantau kita ni, ini bukan asal daripada keluarga Kristian, walaupun dia daripada Filipin, Manila sana, ataupun daripada Vietnam sana, atau daripada India sana, maka kita minta padri sembelih, tak boleh. Itu adalah sembelihan bangkai. Dia mesti asal ahli kitab. Ahli kitab yang asal, itu yang kita boleh kahwin. Kalau ahli kitab yang ada di sini, ini tak diiktibarkan, tak diiktirafkan untuk sebagai ahli kitab, kerana mereka bukan asal keluarga ahli kitab. Tapi itu yang pertama. Maknanya orang nak sembelih ini mesti orang Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua, sembelihan ini mestilah dipotongnya halqum dan mari. Halqum pernafasan dia, mari adalah saluran makanan dia. Dua ni mesti putus. Putus sampai habis. Mana putus? Jangan putus sampai kepala habis putus. Kalau dia putus sampai kepala, hukum dia makruh. Tapi putus halqum dan mari. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang ini mestilah dalam keadaan nyawa yang dipanggil mustaqirrah. Ha, nyawa yang elok, memang binatang sihat, sembelih. Tapi kalau binatang yang kita dapati ada dilanggar lori, ada yang kena hempap pokok, ada yang makan racun, binatang-binatang macam ni, macam mana kita nak sembelih? Kalaulah berlaku sesuatu perkara ke atas dia, maka kita tengok waktu kita nak sembelih, ada satu daripada dua halal. Kata binatang sebagai contoh, lembu lah selalunya. Dia makan rumput yang beracun, akhirnya dia sudah apa-apa kita kata sampai nyawa ikan. Bila nyawa ikan nak mati, kita kata ya, kita sembelih je buat korban. Maka macam mana kedudukan dia? Kita kata kalau ada satu daripada dua, sah sembelihan kita. Ataupun yang kena hempap pokok, sah sembelihan kita. Yang kena langgar lori tepi jalan,
maka ada satu daripada dua. Apa satu? Satu daripada dua ni, sama ada masa kita sembelih pergerakan dia kuat, dia meronta-ronta masih kuat, ataupun bila kita sembelih darah dia keluar dengan pancaran yang kuat, maka kuat darah dia tadi, maka satu daripada dua ni membuatkan binatang ni halal. Saya. Tapi kalau satu daripada dua ni dah tak ada, dah mati dah, dah dekat nak mati, kita pergi tengok dengan nyawa je, bertengok dia bernafas je, tapi bila sembelih darah tak keluar kuat, bila sembelih tak tendang-tendang kuat, maka itu adalah bangkai. Tapi kalau tidak ada apa-apa berlaku atas binatang, melainkan dia mengidap penyakit, mungkin ada penyakit, binatang pun ada penyakit, kalau manusia kita ada penyakit jantung lah, penyakit kencing manis lah, penyakit darah tinggi lah, tapi binatang taklah kita kata lembu kena kencing manis, lembu kena jantung, tapi dia ada juga penyakit dia yang membuatkan dia mati muda. Lembu ada mati muda, dia mati dalam usia macam manusia juga, bukan dia sampai tua baru nak mati, tapi mati muda. Yang penting tidak ada apa-apa kecederaan, tapi dia sakit membawa maut, ataupun dia sudah lanjut usia sampai mati. Bila kita nak sembelih, kita tengok dia tak bergerak lah, dia tak bergerak, tangan tak bergerak, apa pun tak bergerak, tapi cuba kita pergi dekat hidung dia, masih bernafas tak? Dia masih ada, tarikkan nafas tu. Maka selagi dia ada tarikkan nafas itu, selama itu halal kita sembelih. Walaupun masa sembelih darah tidak lagi memancut keluar kuat, atau tidak ada gerakan yang kuat, dia masih dikira boleh. Ini beza dia. Beza yang ditimpa dengan kemalangan dan yang tak ditimpa dengan kemalangan. Kalau yang ditimpa dengan kemalangan, satu daripada dua mesti ada. Kalau tak ditimpa dengan kemalangan, cukup dengan dia hidup bernafas, boleh kita sembelih dan halal untuk kita makan. Jadi itu yang kita perlu kita tahu. Yang ketiga, kita nak sembelih. Yang ketiga tadi ialah apa yang kita kata hayat dia. Yang keempat, alat yang nak digunakan untuk sembelih. Mestilah sesuatu yang tajam. Sekiranya kita dapat kontrol dia, mana kita dapat tangkap dia dengan apa saja yang tajam, bukan gigi dan tulang, maka kita boleh apa sembelih dia kat mana, apa dekat halqum dia. Tapi kalau kita tak dapat tangkap, dia begitu liar sekali, kejar tak dapat, kejar tak dapat, maka kita boleh guna apa saja yang tajam, dan badan dia seluruhnya adalah dikira sembelihan. Ha, mana kita kejar-kejar tak dapat, kita pakai tombak, kita campak, tikam perut dia, kena mati. Maka itu dikira sembelihan. Ataupun kita hantar, kita gunakan binatang buruan. Ada orang guna anjing, dulu memburu dengan anjing. Dengan empat syarat. Pertama, anjing ni pergi dengan arahan kita, balik dengan arahan kita. Nampak kijang, kita nak hantar anjing. Jangan sebelum kita arah dia kejar dulu. Itu tak boleh. Mesti kita bagi dia arahan. Dengan whistle katakan kita bunyi, dia kejar. Tiba-tiba dalam nak tangkap tu, kita panggil dia balik, dia patah balik. Mana dia terdidik. Satu. Yang kedua, dia mestilah binatang anjing ni yang mempunyai pengalaman, sudah berlaku beberapa kali kejar binatang. Yang ketiga, dia tak ambil kesempatan. Jangan sekali dia bawa tengok, Allah, separuh dah habis, dia dah makan daging separuh. Maka itu tak boleh. Jadi ini adalah syarat yang perlu ada dalam binatang kita nak sembelih. Jadi sebab itu kita sembelih, kita kata Allahumma inna hadha minka wa ilaika fataqabbal. Kita sembelih menghadap, sembelih binatang menghadap kiblat, dan kita yang nak sembelih pun menghadap ke arah kiblat. Sunat. Jadi gunakan pisau yang tajam. Kalau tak cukup 2-3 pisau, yang penting tajam, dan kita sembelih sekali jalan. Kalau pisau terjatuh, ambil dan sambung semula, tak ada masalah. Kalau pisau tumpul, kita alih kepada bahagian yang kedua, kita sembelih, tak ada masalah. Atau kita berdua orang, kita kongsi dua. Tengok lembu besar ni tak padan, maka kita kongsi dua orang, satu sebelah sini, satu sebelah sini, maka kita potong, boleh, tak ada masalah. Jangan kongsi dengan satu Islam, satu bukan Islam. Walaupun dua-dua, orang Islam potong dulu, orang bukan Islam pula potong pula yang kedua, dia tak boleh. Jangan kongsi dengan bukan Islam. Kalau kongsi dengan orang Islam, maka itu boleh, tak ada masalah. Jadi inilah apa yang saya sebut sebagai dua perkara. Pertama, tentang korban tadi, empat benda yang perlu tahu. Masa korban, binatang korban, dan binatang yang sangat kita kata sempurna, dan yang keempatnya ialah tujuan korban.
Tujuan dia, jangan pula kita nanti bila buat korban bergaduh, bersengketa, berebut ekor. Ada tempat berebut ekor. Ekor satu, tujuh orang nak, macam mana nak buat? Ada pula yang buah tu nak dia berebut. Nakkan telur lembu tu. Itu pun menjadi sengketa. Sampai kadang-kadang ada bermasam muka, ada yang kata dapat tulang lebih, lemak lebih. Kita jangan bersengketa lah. Kerana yang penting korban ni bukan untuk kita makan. Kita nak sedekah. Itu sebab dia kata maksud korban ialah untuk kita bersedekah, mensedekahkan kepada. Sehingga kan kalau kita masak, kita panggil orang miskin datang makan, sedap masakan kita. Kita masakkan biryani ke, masakkan mandi ke, masih belum. Walaupun orang miskin tu kita tanya dia, awak boleh masak macam ni? Tak boleh masak, saya mana ada cukup duit saya. Walaupun begitu, kita kata kena beri mentah. Itu sebenarnya dikatakan sedekah, memilikkan dia. Itu dia punya. Kemudian masalah korban sembelihan pula, saya sebut empat perkara. Pertama, orang yang nak sembelih, orang Islam ataupun ahli kitab yang sah. Yang kedua, sembelihan dia mestilah di atas halqum dan mari'. Yang ketiga, sembelihan dia nyawa binatang itu masih nyawa tetap, dia panggil hayat mustaqirrah. Dan yang keempat, alat yang digunakan ialah alat yang jarihah, yang boleh memotong segala yang tajam, apa saja yang tajam, kecuali tulang dan gigi. Maka kita sembelihlah. Kita baca doa, Allahumma inna hadha minka wa ilaika fataqabbal. Dan sambil tu kita menghadap kiblat, kita baca bismillah, kita selawat dan kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itulah sembelihan dia. Jadi saya rasa ini sebagai mukaddimah saya kepada masalah korban. Dan insyaAllah kita ada satu lagi minggu-minggu depan. Saya akan cakap tentang adab hari raya. Kerana hari raya haji ini kita banyak hari kita dapat, jadi kita nak adab dia, apa kita nak buat. InsyaAllah kita akan perkatakan pada minggu depan. Dan seterusnya, kepada pendengar yang dimuliakan, saya nak balik kepada Zubat. Dalam matan Zubat, apa yang kita sebut ialah kita sedang membicara mengenai dengan kelebihan sahabat yang menjadi teras dan akidah kita, iaitu kita kata di sini, wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tarilahul faruqu. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka seafdalnya ialah Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wal afdalu tali, dan yang afdal berikutnya lahu, selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, yang berikutnya adalah Al-Faruq, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan kita telah cerita lebih kurang sifat-sifat Sayyidina Umar, kedudukan Sayyidina Umar, manusia yang ditakuti oleh syaitan. Daripada hari mula dia masuk Islam, syaitan tak angkat kepala. Bahkan bila Sayyidina Umar masuk Islam, orang Quraisy kata seolah-olah macam separuh sudah hilang. Orang Quraisy dia kata, kita ni dah tinggal separuh je. Padahal Umar satu orang je. Macam kita katalah, satu orang yang mana dia kuat makan. Satu talam ni kita letak lima orang baru boleh habis. Tapi ada orang, seorang dia satu talam dia boleh kebas. Boleh habis. Itu bab makan. Tapi Umar ni, bila dia satu orang, macam separuh penduduk masyarakat Quraisy. Sebab itu mereka kata, intasafal qaum. Separuh dah habis. Begitu sekali hebat, padahal Umar seorang je. Jadi itu kehebatan Umar, yang mana syaitan tak berani lalu dan syaitan takut. Kalau hari ni orang Syiah, bila dia pergi ke Madinah, dia tak nak masuk ke pintu yang dikatakan pintu Umar, maka kalau dia tak masuk tu, betul lah dia syaitan. Dia bukan nak masuk ke pintu yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Dia takut. Kerana mereka ni Syiah ni pun syaitan. Kerana mereka menyambut hari kebesaran, yang menjadi hari-hari kebesaran mereka, iaitu hari pembunuhan Abu Lu'lu' Al-Majus Al-Fairuz ke atas Sayyidina Umar. Sehingga simbolik mereka buat satu makam kubur besar dengan belanja yang besar, buat habis untuk apa? Untuk mengadakan satu kebanggaan mereka, iaitu ke atas pembunuh Sayyidina Umar. Sehingga mereka tulis dekat papan, dekat pintu gerbang dia, ditulis Baba Syuja'uddin Abu Lu'lu' Fairuz alaihi salam. Dengan alaihi salam lagi, siapa dia Abu Lu'lu' ni? Abu Lu'lu' ni orang yang membunuh Sayyidina Umar. Begitu sekali dendam, bencinya Syiah kepada umat Islam, sehingga Umar yang dibunuh, hari kematian dia dirayakan dan diraikan. Yahudi pun tak buat begitu. Tapi inilah kebencian Syiah. Sebab itu kita kena berhati-hati. Kemudian apa lagi disebut? Uthmanu ba'dahu kada aliyu.
Fasittatul baquna fa badriyu. Kita habis tentang Sayyidina Umar, saya nak masuk sikit tentang Sayyidina Uthman. Ha, Sayyidina Uthman ini sebelum dia punya mempunyai satu kelebihan juga. Sayyidina Uthman ini disebut dalam satu yang dikatakan oleh ulama, dia kata lam yajma' baina ibnatay nabiyyin mundhu khalaqallahu adama ila an taquma as-sa'atu ghairu Uthmana falidhalika sumya dhanurain. Dia kata tidak pernah ada manusia yang dapat menghimpunkan dua anak Nabi. Dia kahwin anak Nabi, kemudian kahwin lagi dengan anak Nabi, dua orang. Kalau Nabi Musa kahwin juga dengan anak Nabi Syuaib, tapi satu orang je. Daripada semenjak Adam sampai kiamat nanti, tak ada orang yang telah mendapat perkahwinan yang dengan dua anak Nabi, melainkanlah ini manusia yang dipanggil Dhunnurain, orang yang ada dua nur. Siapa dia? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat pemalu, sehingga malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman masuk ke rumah baginda, tiba-tiba baginda nampak Uthman, cepat-cepat baginda tutup badan baginda. Jadi bila Uthman tanya kenapa, badan baginda kan bersih, cantik, kenapa baginda cepat tutup? Baginda kata, aku malu seperti mana malaikat malu tengok kamu. Mana sifat malu tengok? Kita malu seseorang, kita tengok orang kan, kita tengok, ada orang yang kita rasa tak malu lah. Kita pakai macam mana pun kita tak malu. Tambah kalau kita depan binatang, malu tak? Tak malu. Kita berak depan dia pun tak apa, kerana dia binatang. Ataupun kita pakai pakaian yang terdedah, yang tak betul, depan anak tak ada rasa malu. Depan ni, tapi kalau depan orang agama, depan seorang tokoh agama, kita pergi buat sesuatu yang tak betul, jadi kita jadi naik malu. Begitulah kata Rasulullah, dia malu dengan Sayyidina Uthman. Mana seolah-olah Sayyidina Uthman ni seorang tokoh besar. Memanglah bukan biasa, dia tokoh besar. Dhunnurain, Nabi kahwinkan dua anak dia. Baginda kata kalau ada lagi anak, kerana anak pertama nama Ruqayyah. Bila Ruqayyah dah meninggal, baginda kahwinkan dengan anak kedua, nama dia Ummu Kulthum. Masa Ummu Kulthum, masa Ruqayyah meninggal, Sayyidina Uthman masa tu berlaku pertempuran Badar. Sayyidina Uthman minta izin kepada baginda untuk menjaga isteri dia di ketika sedang nazak. Sayyidatina Ruqayyah ni dah nak meninggal. Ketika itu jadi Sayyidina Uthman tak dapat melibatkan diri dalam peperangan Badar kerana jaga isteri. Sampai akhirnya isteri meninggal di ketika itu. Maka baginda bagi dia sejumlah daripada harta rampasan sebagai anggap dia juga seorang yang terlibat, walaupun dia tidak hadir secara langsung dalam peperangan Badar. Kerana dalam peperangan Badar ada sahabat 5 orang yang tidak hadir tetapi mendapat harta rampasan daripada ghanimah yang Nabi agihkan, kerana mereka ni ada sebab-sebab syar'i yang mereka tidak boleh melibatkan diri seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Jadi dia ni digelarkan sebagai Dhunnurain. Dhunnurain, dua anak Nabi. Kahwin dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal. Kemudian kahwin pula anak Nabi yang kedua, nama dia Ummu Kulthum. Ummu Kulthum pun meninggal. Tapi Nabi kata kalau dia ada lagi, kalau dia ada lagi 10 pun, dia akan kahwin satu lepas satu, satu lepas satu. Tapi dah tak ada lah. Itulah Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Uthman ni ialah orang yang pertama berhijrah dalam Islam daripada Mekah ke Habasyah. Dan Sayyidina Uthman ini satu manusia yang mempunyai muka dia. Kalau tengok muka Sayyidina Uthman, mempunyai persamaan dengan muka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Sayyidina Uthman ni seorang yang hebat. Sebab itu dia kata di sini, li'itbaqis salafi ala afdaliyatihim indallahi ala hadha tertib. Makna ulama-ulama setuju bahawa meletakkan tertib susunan manusia yang afdal selepas Rasulullah bermula Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dalam disebut lagi, wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Muhammad ibn al-Hanafiyah anak Sayyidina Ali
Qala qultu li abi, kata Sayyidina Ali, saya tanya, kata anak dia, tanya kepada Sayyidina Ali, bapak, ayun nasi khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak, siapakah orang yang paling baik selepas daripada Rasulullah? Maka kata Sayyidina Ali, Abu Bakrin. Kemudian saya tanya lagi, Sumaman, siapa lagi? Maka dia kata, Omar. Qultu, saya tanya lagi, Sumaman, siapa lagi? Maka baginda kata, Uthman. Maka ditanya anak, tanya, bapak kat mana? Wa ans, bapak kat mana? Maka Ali kata, ma ana illa rajulun minal muslimin, tidaklah saya melainkan seorang daripada kalangan orang Islam. Ini sifat Sayyidina Ali, kerendahan dia. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, saya nak baca sikit tentang Sayyidina Uthman ini. Apa kata dia? Wa fi sahih al-Bukhari an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr summa Umar summa Uthman ibn Affan wa huwa fi hukm al-marfu' inda al-aktharin. Dalam sahih Bukhari yang riwayat daripada Abdullah ibn Umar mengatakan, kami memilih sahabat dengan mengatakan segi kelebihan khair, iaitu afdal, yang sebaik. Di zaman baginda masih hidup, kami kata orang yang paling baik selepas baginda, Abu Bakar. Kemudian Omar. Kemudian Uthman. Kata-kata mereka ini dikatakan bahawa seperti suatu hadis yang disandarkan kepada baginda. Sebab apa? Sebab baginda dengar. Fayasma'u dhalikan Nabi SAW, baginda dengar. Dan baginda tidak mengatakan, eh, silap tu, tak betul tu, tak ada tegur. Bila baginda diam saja, maka diamnya baginda itu adalah satu keputusan yang tepat. Disebut lagi, wal khilaf baina'a Uthman wa Ali masyhurun, antara Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali ini mana lebih? Kita kata, lebih mana, Uthman ke Ali? Maka memang ada satu khilaf yang masyhur. Wal aksar, pendapat yang ramainya mengatakan Sayyidina Uthman lebih afdal. Wal aksar ala tafdhil Umar, Uthman. Uthman lebih, nombor tiga. Wahukia, ada sebahagian daripada penduduk ahli Kufah mengatakan Ali lebih daripada Sayyidina Uthman. Dan ada masalah lain, ulama kata benda ni tawakuf, mana tak ada khilaf, mana terhenti, dua-dua tu sama saja. Ha, kata apa yang disebut, ini kata pendapat Imam Malik mengatakan Uthman dengan Ali sama darjat. Qala Ibnu Abdul Bar, ajma' ahli sunnah anna afdal nas ba'da nubuwati, ulama-ulama bersetuju mengatakan nombor satu Abu Bakar, summa Umar. Kemudian zaman-zaman dulu, di mana zaman orang awal dulu, mereka meletakkan Ali dan Umar, Ali dan Uthman dengan Ali ni sama. Tidak ada khilaf. Fala yakhtalifuna anna fi tartib Uthman summa Ali. Tetapi selepas itu, daripada bermulanya zaman Imam Ahmad bin Hanbal sampailah kemudiannya, maka mereka membuat keputusan bahawa Uthman lebih atas daripada Ali. Dan ini keputusan yang dibuat, bahawa nombor satu Abu Bakar, nombor dua Umar, nombor tiga Uthman, nombor empat Ali. Zaman sen bermula daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal sampailah kita hari ini. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Al-Ash'ari, mengatakan ini adalah satu yang qat'i, putus, bahawa benda tak boleh ubah lagi dah. Jangan kita sekarang ni nak buat kajian baru, nak tengok boleh tak Ali ini kita letak atas daripada Abu Bakar ataupun bawah Abu Bakar atau Umar. Tak adalah. Keputusan menjadi muktamad dan qat'i, dia menjadi akidah Ash'ari, iaitu Abu Bakar nombor satu, Umar nombor dua, Uthman nombor tiga, Ali nombor empat. Jadi insyaAllah sidang pendengar yang dimuliakan, saya akan sambung sikit, kemudian akan datang kepada pengenalan pada Ali sikit, dan kemudian kita nak tengok pula tentang enam lagi sahabat yang telah mendapat berita gembira yang Nabi langsungkan dengan satu hadis yang panjang yang dipanggil Asyaratul Mubasyarah Bil Jannah, yang dapat berita gembira syurga. Sidang pendengar yang dimuliakan, ini zubat kita hari ini tentang sedikit pengenalan mengenai dengan Sayyidina Uthman yang dipanggil Dhun Nurain.
dua orang yang dapat dua cahaya, dua anak Nabi. Inilah manusia yang sangat terbilang sangat hebat. Wallahualam bisawab. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Satu pesanan tentang ibadah korban yang sangat bagus, dan juga sambungan kitab Matan Zubat. Kita akan sambung juga kisah ni pada minggu mendatang. Dan berbaki kurang lebih seminit dua ni, saya nak raikan juga apa yang ditanya oleh pendengar kita sesempat mungkin di Facebook ikim.fm. Terima kasih anda yang menyertai. Abu Muhammad tanya, Ustaz, jika kita melewat-lewatkan pembahagian daging korban sehingga seminggu, sahkah ibadah korban tersebut? Ibadat korban ni tujuan dia ialah nak mensedekahkan. Aha. Kita nak sedekah. Kalau kita tak sedekah, dia yang penting sembelihan dan sedekah. Kalau sembelih tak sedekah, dia tak dibagi korban. Macam kita kata, sembelih dia tak sedekah, dia buat masak habis semua. Tak sedekah. Sembelih dan sedekah. Jadi sembelih dan sedekah ni mesti berlaku di 4 hari tadi. Kalau sembelih berlaku tapi sedekah tak berlaku, maka itu tak dikira sebagai korban. Ataupun sedekah berlaku, sembelih tak. Dia sembelih 9, dia sedekah pada 10, dia sedekah pada 11. Sembelih awal, sedekah kemudian, itu pun tak dinamakan korban. Dua-dua tadi mesti diselarikan pada tarikh 10, 11, 12, 13. Sedekah dan sembelih dan sedekah, dua-dua itu. Kalau sembelih tanpa sedekah atau sedekah tanpa sembelih, itu bukan korban. Okey. Seterusnya, Muhammad Nur Chandra tanya, bilakah binatang yang dipakaikan tag nombor pada telinga dibuat korban? Boleh, tak ada masalah, kerana itu tidak memberikan apa-apa tahap ceker cacatan. Aha. Kepada telinga dia, kita letak number ataupun nama lah katakan. Aha. Sehingga orang letak nama kat lembu tu sebagai contoh. Itu tak. Tapi kalau dipotong separuh, telinga panjang potong separuh, itu cacat. Kalau tebuk letak tag, tak apa. Tak ada masalah. Okay, tak dikira cacat binatang tu. Tak ada cacat. Okay, boleh dibuat untuk korban. Yeah. Yang terakhir, Lily Mardina Yusof tanya, okay, doa anak yang belum akikah akan tergantung sehingga dia diakikahkan betul ke tidak. Jadi selagi saya tak akikahkan, doa tak akan disampai pada arwah ayah saya ke? Tak, bukan begitu. Cuma anak kita ni, bila kita tak akikah, seolah-olah dia masih dalam pajakan. Macam kita pajak sesuatu, kita kena tebus, kita kena sembelih apa binatang tu, mesti kita ambil anak kita. Jadi apa yang berlaku nanti bila dia besar, dia buat apa saja, semua boleh menjadi sebab syafaat anak ni kepada kita. Kalau tidak, mungkin kita tak dapat syafaat daripada anak kita. Saya. Sebab dia tergantung kepada pajakan, kerana diri dia sedang dalam pajakan. Kita kena tebus dia dengan sembelihan akikah. Itu dia punya. Okey, Ustaz. Mungkin sedikit rumusan ringkas kepada apa kita bincangkan sepanjang hari ini. Jadi ringkasan dia, sidang pendengar yang dimuliakan, kita sedang berada di musim yang sangat besar. Kita hargailah musim-musim ini. Dengan mana insyaAllah kita akan berhadapan dengan raya haji, insyaAllah kita akan perkatakan mudah-mudahan Allah memberikan. Kerana kelebihan korban, kalau kita baca tadi, memang suatu yang tak dapat kita nak bayangkan betapa besar. Dosa dihapuskan atas kadar banyak darah dia. Kemudian pahala diberi sebanyak mana jumlah bulu binatang, dan kulit-kulit tanduk semua didatangkan semula untuk memberatkan timbangan amalan kita. Dengan itu, ayuh buatlah korban, insyaAllah Allah memberikan kita keberkatan, insyaAllah. Wallahualam bisawab. Baik, terima kasih banyak-banyak tetamu saya, Al-Fadil, Ustaz Fazli Al-Yamani, atas perkongsian kita pada hari ini menerusi segmen Tasinu Ibadah. Moga banyak manfaatnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.